Halo teman kece, balik lagi sama Kak Rina. Kali ini kita akan membahas soal AKM numerasi level 2 dengan domain bilangan. Akan ada 3 soal nih dalam video pembahasan soal AKM kali ini. So, pastikan disimak ya teman kece. Langsung aja yuk kita lihat ke soal yang pertama. Soal kali ini merupakan tipe pemahaman dengan aspek kognitif menghitung. Nah, soal kali ini berbicara mengenai membuat makanan dari pisang. Nah, hari ini ibu panen pisang sejumlah seperti di gambar ini nih teman kece. Nah, pisang ini akan dibuat menjadi molen, kolak, dan juga pisang goreng. Ibu ingin sebanyak 3/4 bagian untuk pisang goreng, sedangkan untuk molen menggunakan 2/3 bagian dari sisanya. Nah, banyak pisang untuk pisang goreng dan molen adalah... Yang pertama, kita hitung dulu jumlah pisang yang dipanen ibu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36. Oke, setelah kita hitung, jumlahnya ada 36 buah pisang. Nah, jumlah pisang untuk pisang goreng tadi adalah 3/4 bagian, maka dapat kita tulis atau kita hitung 3/4 dikali 36, yaitu sama dengan 27 buah. Nah, sisa pisang berarti ada 36 dikurangi 27, yaitu sama dengan 9 buah. Nah, jumlah pisang untuk molen adalah 2/3 bagian dari sisa pisang setelah pisang untuk pisang goreng dipisahkan, sehingga 2/3 itu dikalikan dengan 9, yaitu sama dengan 6 buah, itu adalah jumlah pisang untuk dibuat molen. Nah, jadi jumlah pisang untuk pisang goreng ada 27 buah, dan untuk molen ada 6 buah, atau pilihan jawaban yang D ya teman kece. Lanjut ke soal yang kedua, soal kali ini juga merupakan tipe soal pemahaman dengan aspek kognitif mengidentifikasi. Masih dengan narasi dan cerita yang sama dengan sebelumnya, namun kali ini ditunjukkan jumlah pisang ini untuk membuat kolak. Jumlah pisang untuk membuat kolak dapat dituliskan dalam pecahan menjadi bagaimana? Tadi kita sudah hitung jumlah totalnya ada 36 buah. Nah, jumlah pisang untuk kolak berapa buah nih? Ada 6 buah, sehingga jumlah pisang untuk kolak dalam bentuk pecahan dapat ditulis sebagai jumlah pisang untuk kolak per jumlah pisang yang dipanen, yaitu sama dengan 6/36, yang kemudian bisa disederhanakan dengan membagi pembilang dan penyebut dengan bilangan yang sama, yaitu di sini bisa kita bagi sama-sama dengan 6, yaitu 6/6/36, yaitu sama dengan 1/6. Jadi, jumlah pisang untuk membuat kolak dapat dituliskan dalam pecahan menjadi 1/6 atau pilihan jawaban yang A ya teman kece. Lanjut ke soal yang ketiga, soal kali ini merupakan tipe soal penalaran dengan aspek kognitif membuat justifikasi. Masih dengan narasi dan cerita yang sama dengan sebelumnya, namun kali ini Asri diminta ibu untuk mengupas seluruh pisang yang ada. Nah, 1/4 untuk pisang goreng, kemudian sisanya dibagi sama banyak untuk molen dan kolak. Nah, kemudian Asri berpendapat, ibu, sepertinya sisa pisang tidak bisa dibagi sama banyak. Nah, setujukah kamu dengan Asri? Coba jelaskan alasan-alasan kamu. Nah, tadi kita sudah hitung jumlah pisang seluruhnya ada 36 buah. Nah, kemudian 1/4 digunakan untuk pisang goreng, sehingga jumlah pisang untuk pisang goreng itu adalah 1/4 dikalikan 36, yaitu sama dengan 9 buah. Nah, kemudian kita hitung sisanya. Sisa pisang dapat kita hitung dengan 36 dikurang 9, yaitu sama dengan 27 buah. Nah, sedangkan sisa buah akan digunakan untuk molen dan kolak, yaitu dengan sama banyak,
Nah, perhatikan bahwa 27 ini bukan merupakan bilangan genap sehingga tidak bisa dibagi dengan 2. Nah, 27 itu dapat kita nyatakan dalam bentuk 26 ditambah 1 sehingga 27 itu bisa kita nyatakan lagi dalam bentuk 2 dikali 13 ditambah 1. Nah, dengan demikian artinya 27 ini tidak bisa dibagi 2 sama banyak karena pasti akan bersisa 1. Nah, sebagai contoh, misalkan pisang yang digunakan untuk molen ada 13 buah, maka 14 pisang akan digunakan untuk kolak. Nah, salah satu makanan itu akan lebih banyak satu pisang dibandingkan dengan makanan lainnya. Jadi, asli benar kalau sisa pisang itu tidak bisa dibagi sama banyak untuk molen dan kolak. Jangan lupa buat like, comment, subscribe, dan share video ini ke teman kece lainnya. Kalau teman kece mau latihan soal yang lebih banyak dan lebih bervariasi, langsung aja yuk daftar di website kejarcita.id atau bisa juga langsung download aplikasi Kejar Cita di Play Store. Kejar Cita, kejar ilmu, raih cita!